움직이지 않을 것입니다, 영감. 영감을 잡으러 온 것이니만. Di part sebelumnya, Jang Muyul ditangkap karena tersangka mengancam nyawa putra mahkota. Ia pun sempat membantah dengan kenyataan yang tertuju kepada dirinya. Tak lama kemudian, Ratu Inwon datang. Sang ratu pun bertindak tegas atas kejahatan yang dilakukan oleh Jang Muyul. Yonggi pun memberitahu Jang Muyul bahwa dunia politik membutuhkan ketulusan dan kejujuran. Jang Muyul pun ingin Dongyi membuktikan tentang kesalahan yang dilakukannya. Tetapi Dongyi sendiri mengaku sudah mengetahui motif kejahatan Jang Muyul. Keesokan harinya, Dongyi menemui Ratu Inwon untuk memberitahu rencana sang raja. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan putra mahkota dan Pangeran Yongning. Dongyi juga mengatakan ada sesuatu lain yang direncanakan oleh Jang Muyul. Ia memohon kepada ratu untuk meninggalkan istana dengan tujuan mencari tahu rencana tersembunyi dari wakil menteri. Di kediaman Dongyi, Chen So dan Sim Won Tae menanyakan alasan Dongyi yang berlarut dalam rencana Jang Muyul. Mereka terlihat bingung dengan rencana yang direncanakan Dongyi. Dongyi pun tetap tenang karena sang raja sudah mencari bukti tersebut untuk dirinya. Di sebuah tempat, Raja Sukjong menerima sebuah pesan dari Dongyi. Yonggil yang juga melihat pesan itu mengatakan bahwa Jang Muyul tidak akan mengincar langsung nyawa Dongyi. Sang raja beranggapan bukan nyawa Dongyi dan Pangeran Yongning yang sedang dalam bahaya. Berpindah ke kantor penyelidikan, Dongyi datang ke sana untuk menanyai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para penyidik. Mereka menemukan jamur beracun di dalam tempat pengangkut air. Hal itu guna menunda keberangkatan Dongyi dari istana. Di sebuah tempat, Yonggil menemukan beberapa penjahat yang terduga ada sangkut pautnya dengan Jang Muyul. Mereka sempat melarikan diri. Yonggil pun memanah kuda yang mereka tunggangi. Pada akhirnya, mereka pun berhasil ditangkap. Di sisi lain, Raja Sukjong mendatangi kediaman fraksi Soron. Mereka pun terlihat terkejut dengan kedatangan sang raja. Sang raja pun menyuruh mereka untuk melepas jubahnya dan menemani pengawal kerajaan. Mereka pun disuruh sang raja untuk tetap diam jika ingin tetap hidup. Di kantor pengadilan, terlihat Jang Muyul dan anak buahnya yang sedang menjalani penyiksaan. Tak lama kemudian, sang raja datang. Jang Muyul yang berusaha membela diri mengatakan bahwa dirinya telah dijebak oleh Dongyi. Sang
Sang raja pun mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk mendapat pengakuan dari Jang Muyul. Di kediamannya, Ratu Inwan terlihat senang dengan kedatangan Dong Yi. Ia kagum dengan rencana yang disusun Dong Yi untuk membuktikan kesalahan Jang Muyul. Sementara di aula utama istana, Raja Sukjong menegaskan dirinya tidak akan menerima protes dari para menteri yang membela Jang Muyul. Ia akan tetap menghukumnya tanpa ampun. Kepala menteri pun diperintahkan sang raja untuk mengumumkan hukumannya. Di istana timur, putra mahkota terkejut ketika mendengar sang raja akan segera turun tahta. Para menteri pun langsung menolak keputusannya itu. Sang raja pun dengan tegas mengatakan tujuannya adalah untuk keuntungan kerajaan dan putra mahkota. Namun sekali lagi Chung In-ku dan menteri lainnya tetap menolak keras keputusan sang raja. Di istana raja, Dong Yi meminta sang raja untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Sang raja pun berkata tidak akan berubah pikiran. Hal itu guna memberhentikan pertempuran di dalam istana yang merebutkan posisi putra mahkota. Di salah satu sudut istana, Pangeran Yongni sedang belajar bersama Guru Wunha. Di sana, sang pangeran terlihat melamun karena sesuatu yang sedang terjadi di istana. Tiba-tiba, Ratu Inwon datang ke sana. Ia mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk menemui Pangeran Yongning. Dong Yi yang menemui Ratu Inwon terkejut ketika sang ratu mengatakan bahwa dirinya akan mengadopsi Pangeran Yongning. Hal itu menjamin dirinya untuk menjadikan pewaris tahta kerajaan. Sang ratu pun menemui Raja Sukjong. Keputusan itu ia buat untuk melindungi kedua pangeran. Di istana Dong Yi, sang raja menanyai Dong Yi tentang perasaannya akan Pangeran Yongning yang diadopsi oleh sang ratu. Dong Yi mengaku akan tetap bahagia karena Pangeran Yongning akan mempunyai dua ibu, di mana sang ratu juga mempunyai hati yang baik. Dong Yi pun mengajak untuk berbicara sebentar lagi di sana. Ia pun mengatakan kepada sang raja bahwa dirinya ingin meninggalkan istana seperti yang sudah ia rencanakan. Dengan tegasnya, sang raja langsung tidak mengizinkannya karena dirinya memberikan perintah itu agar ia bisa pergi bersamanya. Dong Yi meminta sang raja untuk mengizinkan Pangeran Yongning melayani sang ratu di istana. Ia juga ingin sang raja mengizinkannya meninggalkan istana. Di kediaman Dong Yi, Chen So mengatakan sang raja akan susah untuk mengizinkan Dong Yi pergi dari istana. Dong Yi berkata sang raja tahu bahwa itu adalah hal yang benar-benar diinginkan Dong Yi. Ia juga yakin sang ratu akan mencintai dan menyayangi Pangeran Yongning. Mama kesan 분명
가는 것을 하나도 빼놓지 않고 알고 싶고 그들을 위한 임금이 되어달라고요. 아버지. Keesokan harinya, Ratu Inwon datang ke kediaman Dongyi. Ia menanyakan alasan Dongyi untuk pergi keluar dari istana. Dongyi pun memberitahu sang ratu bahwa dulunya ia adalah seorang rakyat jelata. Ia juga mengatakan akan tetap memberikan salam dan tidak akan lupa dengan istana. Nawa yoningun을 위해 일이 하는 건가 말이네. 오랜 시간 소인의 꿈이기 됐습니다. Kemudian di kediamannya, Pangeran Yongning mengatakan ia tidak mau tinggal di istana tanpa Dongyi. Ia akan ikut pergi dengan Dongyi. Dongyi pun melarangnya karena ia akan tetap sering ke istana untuk bertemu dengan sang pangeran. Marah지 않으셨습니까? 그러니 어머니께서 눈이 어미고 영원히 죽어서도 얼마나 아끼는지 알지? 어머니. Ia juga meminta Pangeran Yongning untuk melayani sang ratu dengan segenap hatinya. Di luar, putra mahkota menemuinya. Ia meminta Dongyi untuk tidak khawatir dengan Pangeran Yongning karena ia akan menjaganya. 제 소중한 아우입니다. 한 번도 말씀드리지 못했지만 ia juga tidak akan melupakan kebaikan yang pernah dilakukan Dongyi untuknya. Pada akhirnya, Dongyi meninggalkan istana. Para warga istana pun mengucapkan selamat tinggal di sana. Di malam harinya, Dongyi sampai di istana Yehyun. Tiba-tiba saja, sang raja berada di belakang Dongyi. 그래도 내 생각을 해주긴 하는 모양이로구. Mereka pun kemudian berbincang-bincang di dalam. 너 지금 웃는 것이냐? 예? 좋아서 죽는구나. 난 속에서 천불이 났는데, 그런 나선이 그리 좋은 것이냐? 그저 난 아무것도 아닌 사람인 게야. 전하. Dongyi pun mengaku bahagia karena sang raja berada di sana. 언제든 이렇게 전하를 뵐 수 있어가 어디 천국이나 외국으로 온 줄 알겠습니다. 라고 생각하니 벌써부터 거리 텅 빈 것 같고 말이야. 그런 눈으로 보지 말거라. Di istana Yihyun, Dongyi menyuruh beberapa pekerja dari ibu kota untuk menghancurkan tembok. Ia ingin siapapun bisa datang di kediamannya. Satu tahun kemudian, tepatnya di istana Yehyun, terlihat para warga bergerombolan meminta bantuan kepada Dongyi. Sementara di dalam, seorang anak kecil bercerita kepada Dongyi bahwa ayahnya dituduh membunuh petugas keuangan. Para petugas pun membawa ayahnya untuk dipenggal. Dongyi pun mengatakan ayah anak itu telah dijebak secara sengaja. Ia juga senang hati menolong anak itu. Mama, 내가 감찰 라인이었거든. 예, 맞습니다.
Di biro kepolisian, Dongi melihat mayat yang menjadi korban pembunuhan. Dia mengatakan lukanya seperti terkena pedang yang tajam. Tak lama kemudian, Dongi bertemu dengan kepala polisi Hu. Dongi menjelaskan kepadanya berdasarkan laporan otopsi bahwa pembunuhnya bukan ayah dari seorang anak kecil. Ia juga menegaskan bukti yang ditunjukkan kepada anak kecil itu tidak cukup. Kepala polisi itu memberitahu Dongi untuk tidak ikut campur dengan urusan polisi. Dongi pun menjawab dirinya di sana sebagai seorang pengacara dari anak kecil itu. Mama. Setelah itu, Dongi pergi ke tempat di mana seorang ayah dari anak kecil itu ditahan. Dongi sempat marah karena para petugas polisi menyiksanya agar dia mengaku atas kesalahannya yang sebenarnya tidak ia lakukan. Ia pun menyuruh petugas polisi itu untuk segera memanggil tabib. Lalu Dongi bertanya kepada ayah Yeol. Ia memintanya untuk tidak terlalu khawatir dengan anaknya Yeol karena anaknya telah selamat bersama Dongi. Di sebuah tempat, Dongi menemui Yonggil. Di sana, Yonggil mengaku lebih senang tinggal di luar istana. Mereka pun kemudian berbincang-bincang di sana. Yonggil menebak tujuan Dongi ke sana adalah untuk memberinya tugas. Tugas itu adalah mengumpulkan semua orang istana. Tetapi tugas itu harus dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Di istana Yihyun, semua orang pihak Dongi berkumpul di sana untuk membahas seorang budak yang dituduh membunuh petugas keuangan hanya karena tidak bisa membayar pajak budaknya. Simun Tae pun mengaku mencium bau-bau korupsi dari petugas itu. Sang raja yang tak sadar bahwa dirinya menuju ke istana Yihyun akhirnya mampir ke sana untuk menemui Dongi. Sesampai di sana, ia melihat Dongi batuk berdarah. Sang raja pun memanggil seorang tabib untuk memeriksa Dongi. Tabib itu pun mengatakan Dongi hanya sedikit lelah. Setelah itu, Raja Sukjong mengatakan akan membawa Dongi kembali ke istana jika dirinya sakit. Di kantor Sim Woon Tae, Wang Jusik dan Yong Dal melaporkan bahwa kepala polisi telah bertemu dengan wakil menteri keuangan. Berpindah ke tempat Dongi, Sim Woon Tae dan Chen So berkumpul untuk membahas kebijakan dari menteri keuangan. Mereka meminta pajak budak 2 kali lipat setiap orang. Hal itulah yang menjadi kepala polisi dan wakil menteri keuangan bertemu. Dongi pun memerintahkan Chen So untuk segera menangkapnya sebelum mereka bertindak lebih lanjut. Di rumah warga, petugas polisi mengancam beberapa warga untuk mengatakan keberadaan buku besar. Dia mengancam akan membunuh semua keluarganya jika tidak memberitahu keberadaan buku itu. Tiba-tiba Chen So dan para pengawal istana lainnya datang untuk menangkapnya. Kemudian terjadilah peperangan. Dan akhirnya kepala polisi itu pun tertangkap. Di ruang aula utama istana, Raja Sukjong mengumumkan adanya korupsi yang dilakukan oleh para bangsawan. Ia pun memutuskan untuk memotong seluruh pajak budak istana. Di biro kepolisian, seorang budak yang dulunya ditahan akhirnya bebas dan bertemu anak semata wayangnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Dongi hingga tidak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikannya. Di istana Yihyun, Dongi penasaran dengan yang dilakukan oleh para penduduk desa di kediamannya.
Salah satu orang mengatakan tujuannya adalah untuk memberikan Dongyi sebuah hadiah kecil. Penduduk lainnya memberitahu bahwa mereka akan membangun sebuah paviliun kecil untuk merayakan ulang tahun Dongyi. Dongyi pun mengaku tidak bisa menolak hadiah itu. Sementara itu, Pangeran Yongning dan Guru Wunha juga berada di sana. Sang pangeran mengatakan dirinya akan bermalam di rumah Dongyi dan merayakan ulang tahunnya. Ia juga sudah mengerti tujuan Dongyi pergi meninggalkan istana. Di malam harinya, Dongyi bersama Raja Sukjong berjalan-jalan di pasar. Sang raja membelikan Dongyi perhiasan yang dijual di sana. Namun, Dongyi menolaknya dan menganggap satu perhiasan sudah cukup baginya. Di tengah perjalanan, Raja Sukjong ingin Dongyi berjanji untuk tetap bersamanya sampai kapanpun. Tiba-tiba mereka melihat komplotan orang yang sedang mencuri seorang penduduk di sana. Sang raja pun memerintahkan Kasimhan untuk pergi ke kantor polisi dan membuat laporan. Kemudian ia mengikuti Dongyi yang bergerak ke salah satu pagar warga. Dongyi mengaku melihat sesuatu yang mencurigakan di sana. Ia kemudian memohon kepada sang raja agar dirinya bisa menunggangi punggungnya dengan tujuan memanjat pagar itu. Sang raja pun akhirnya menunduk dan punggungnya dinaiki oleh Dongyi. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Yongning akhirnya diangkat menjadi raja ke-21 dinasti Joseon bersama dengan istrinya. Di salah satu sudut istana, Raja Yongjo bercerita kepada Chenso tentang mimpinya yang bertemu dengan Dongyi. Di dalam mimpinya, ia mengatakan Dongyi tersenyum dan memintanya untuk tetap tenang saat menjadi raja. Demi ibunya, Raja Yongjo akan berusaha menjadi raja yang baik. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Chenso pun bertemu dengan seorang anak kecil yang mengaku sedang mencari ulat. Chenso yakin anak itu akan tumbuh menjadi orang hebat ketika sudah besar nantinya. Di suatu tempat, anak kecil yang mirip Dongyi itu ternyata juga mempunyai nama yang sama. Ia memberitahu ayahnya bahwa seorang bangsawan mengatakan kepada dirinya akan menjadi orang yang hebat. Lalu ayahnya mengatakan dirinya bisa jadi hebat seperti selir Dongyi jika mempunyai niat dan hati yang baik. Dan akhirnya alur cerita Dongyi pun tamat. Terima kasih ya guys yang sudah mengikuti alur film Dongyi mulai awal sampai akhir.